Oke, teman-teman, ketemu lagi di konten HPM dan hari ini saya berada di Fortino Balikpapan. Jadi di Fortino Balikpapan hari ini kita ada edukasi, yaitu edukasi Marani Mir, dan di sini udah sesi pertama udah selesai dan teman-teman semuanya udah pada istirahat ya. Udah ngopi, ada juga ngerokok mungkin. Dan di sini ada oke. Sekalian dong. Selamat sore. Dengan siapa ya? Rafli. Rafli ya? Iya. Punya sound? Atau sebagai apa? Ini apa? Teman dari kerjaan juga. Oh, hobi sound system juga ya? Iya. Oke, dari mana ini? Boleh-boleh kafe. Boleh-boleh kafe? Kafe. Oke, sip. Terima kasih. Ini teman-teman juga banyak. Silakan. Ini dalam aja ya. Kabur. Oke. Permisi. Enggak apa-apa sambil makan aja. Dari mana, Pak? Dari Miranda Jaya, Balikpapan. Balikpapan juga ya? Balikpapan. Namanya siapa? Asril. Asril ya? Pak Asril, ikut edukasi ini karena punya sound atau gimana? Karena punya sound juga, sound ya? Ini juga jadi soundman juga. Soundman, jadi di rental apa tuh? Ada Miranda Jaya. Miranda? Jaya. Jaya, oke, berarti punya sound besar ya? Sound gantung ya? Linray begitu ya? Ada. Pokoknya jadi teman-teman yang ikut di sini tentunya penghobi sound system, teman-teman. Jadi ini lagi coffee break, kita coba ke dalam. Lanjut ya. Terima kasih. Jadi di sini hampir 30 ya. Berapa peserta tadi? Hampir 50 tadi ya? Oh enggak, 30 salah. Hampir 50, 40 lebih. Dan sini tadi kita ngebahas Om Novin ya, bukan Om Novin ngebahas tentang LMS si Marani. Jadi Marani memang terkenal ya kelas loudspeaker management yang cukup di atas 10 juta. Jadi ini dicoba dijelaskan apa sih fungsi pada software Marani, kenapa harganya mahal, ternyata fungsinya banyak. Itu salah satu cuplikan ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita rasa dia nggak clip, nggak over, kita exit, baru kita ke measure nih, measure kita start. Ini hasil datanya, ini secara fase, secara magnitude, dan time-nya. Kita ke auto EQ, di sini ada auto EQ. Nah ini, hasilnya seperti ini. Jadi secara fase, dia benerin, dilinearkan. Nah ini magnitude-nya juga, dia akan mengikuti ini. Yang warna merah ini. Nah, enaknya si Marani ini kita bisa reach frekuensi mana yang mau diproses. Misalkan kalau kita buat speaker custom nih, misalkan high-nya atau mid-nya aja yang kita proses, kita bisa masukkan minimal frekuensi sama maksimal frekuensinya. Nah, kalau speaker connection, ya kalau kayak ini kan room ya. Sekarang kan room connection. Karena kenapa saya taruh di situ? Karena kan posisi pendengar di depan jalan sekian sama posisi belakang, kita ambil tengah-tengah nih. Cari maksimal di posisi di tengah nih. Suaranya gimana? Gitu.
Kalau room correction biasanya saya gunakan ketika waktu live, ketika event. Saya taruh di posisi di FOH. Kenapa di FOH? Kok enggak ditaruh di area penonton? Pertama, kelebihannya di FOH, kita arahkan speaker ini maksimal di titik FOH. Kenapa gitu? Misalkan ada talent, artis yang main, dia bawa operator sendiri. Nah, kita akan akali nih gimana caranya suaranya maksimal posisi di FOH, biar si operator akan merasakan, oh segini udah cukup kok ini, karena dia udah merasa cukup di FOH. Gitu. Kelebihannya itu, kita kenapa mic-nya posisinya di FOH? Karena kita pingin, karena yang apa sistem dan semua routing apa kan di FOH yang tahu nih. Jadi suara maksimalnya kita taruh di FOH yang untuk mewakili secara keseluruhan di main PA. Ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, apakah kalau beli hari ini ada potongan diskon? Mas Haris, gimana? Kalau pembelian hari ini ada diskon nggak? Kata teman-teman. Ada diskon pasti ada. Kapan pun belinya ada diskonnya. Masuk tiga lapis ya di belakang, lapis paling atas. Nah teman-teman, edukasi kita udah selesai. Tepatnya udah hampir jam 6. Jadi buat semua teman-teman tentunya banyak terima kasih. Tapi kayaknya saya mau nanya-nanya sedikit nih. Dengan siapa Pak? Arthur. Pak Arthur. Yeah. Hari ini kan edukasi tentang Marani tuh. Dapat apa sih? Wah, banyak ya. Maksudnya kita ngelihat DLMS ternyata bisa kayak gitu. Ya, itulah. Ternyata DLMS bisa membantu banget. Bukan sound engineer tapi sistem engineer waktu instalasi awal. Iya, auto EQ-nya cepet ya. Cepet banget. Jadi ya kaget lah. Tapi ini recommended banget, bener-bener recommended. Gila. Top. Jadi mau beli enggak nih? Kapan nih? Kita rekomendasiin mana tadi sound engineer saya. Jadi udah bincang-bincang, udah ngobrol-ngobrol mesti kita beli begitu ya. Kita harus rekomendasikan. Wah, terima kasih. Terima kasih Om Arthur. Ketemu lagi. Siap. Di edukasi berikutnya. Nanti main-main ke Nado lah. Siap, siap. Gas pokoknya, gas. Siap. Gas, gas. Jadi teman-teman seperti itu, kita jumpa lagi di konten berikutnya. Jadi buat teman-teman di Balikpapan tentunya langsung saja untuk kebutuhan Pro Audio langsung ke Toko Fortino Balikpapan. Oke, terima kasih. Salam Pro Audio.